Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Hey guys, hari ini kita akan unboxing mystery box. Nampak ya? Udah mulai? Sudah dong. Unboxing siapa nih? Mic. Oh ya, unboxing mic untuk podcast. Harganya berapa nih bang? Hah? Harganya berapa bang? 300 ribu. Oh, 300 ribu. Buat YouTuber pemula nih. Professional Crusader. Wis, apa itu? Oh, ini apa? Santer. Apa nih? Mak, pengaruhnya. Mikrofon. Ini mikrofon. Standnya. Jadi satu kotak ada 3 kotak. Hah? Habis kosong. Wah, ini si perempuannya menggoda. Yang mana dulu nih? Wes. Iya, oke. Kembali tak. Nah, ini ada kabel USB. Wah, begitu dah. Bisa kita rekaman dah. Mantap nih. Ini keren. Banyak kabelnya. USB, Type A, Type B, Type C, banyak kabel. Terus ini. Ini ada buku panduan. Wih, warna gold. Wih. Ada perempuan dalam kotak ini. Ini adalah stand up comedy. Mantap tuh. Besi bang, cara. Silakan. Besi, oh besi. Keren. Harganya 300 ribu. Oke, kita pasang dulu ya. Pulnya mana? Oh, yang ini. Ini terasa kan nih? Bukan itu kan? Ada apa sih? Kayaknya enggak. Masa ini enggak ada apa? Ini dia. Ini Bluetooth malah? Ada logo Bluetooth. Baca lagi. Ini ke PC. Cool dock left one headset volume plus close, please close left atau record song record mungkin bang, coba record bang, bang coba tes record disini ya? Coba record bang. Record maksudnya? Di aplikasi record di Windows ini record suara kan emang biasanya gak keluar suara, sama kayak mic laptop kan bang. Ini record, start record kan? Ya. Guys, ada kok suaranya? Mana ini? Coba dibuka ke mana ya? Ini stop ya. Oke. Ini mana? Nah, di
Ini mode suara mungkin bisa dikaji, mang kayak gitu lah. Elektrik. Oh, kok di sini yang PC ini malah bang? Ini yang PC malah, yang ini accomplish instrument. Nih. Accomplish. Bukan yang lain. Ya ini apa ini juga kan? Ini ada mic. Mic yang ini yang atas. Mic yang kau yang ini. Ya kan. They use all the interface of this product. Oke, okay, accomplish ya. Ya coba. Mobile computer simulation broadcast connection method. Ada juga yang kayak gini bang, dua nih. Apa nih? Ini kan komplis kan? Connection broadcast itu connected to the computer green headphone jack. Some computer have no other display. Ini green jack. Ini oke. Ini green sih. Coba oke nggak? Coba tes dulu. Bisa larinya? Kok suara bang ke layar sebelah lari? Oh tadi, ada abang cabut tadi USB kan? Satu. Oh, kena orang. Bang, coba kamu dulu. Mungkin. Oh, pusing gak bang? Harus ya? Kena. Kalau headset, gak ada nih. Ya. Ini ke speaker. Tes. Tes. Ada ya? Hah, ada ya? Cek. Gimana? Dia kayak yang jadi sekarang bang yang jadi masalah. Apakah kita ngomong itu langsung keluar dari speaker atau dia untuk menangkap suara kita rekaman? Nah kayak gitu. Saya kalau misalnya kalau kita rekaman nggak tahu ada suaranya. Soalnya ada speaker ini nggak eksternal gitu kan? Kayaknya yang di headset itu nggak menangkap suara gitu. Ya kayak headset kan nggak ada suara bisa keluarin suara gitu kan? Coba pakai headset. Udah bisa mode abang ngerekam suara di PowerPoint gimana? Nah coba tes record, kayak di PowerPointnya ada suara nanti coba play gitu sekali aja 2 detik lagi 2 detik, 5 detik ayo 5 detik sakit deh besi nih bang berat mantep nih bang, besi loh bang bahannya kan? Besi loh ya halo guys buat apa ya? Gak ada bang ngawas. Kalau headset di sini bang, yang ini earplug atau speakers. Ini, oh ini bang ada inputnya di sini ya. Apanya? Untuk headset. Listening ini untuk earplug atau speakers. Samping ini. Ini apa ini? Ini untuk please turn off the volume of two live phones. Support dual platform live broadcast. Oh, dia support untuk dual platform apa? Live broadcast. Jadi saya tinggal tambah itu langsung broadcast di situ. Bisa. Tinggal tambah mic aja satu lagi. Ini udah ada mixernya gitu. Hah, mic cuma satu kan? Iya. Kan ada bisa mic besar. Ini nih. Satu lagi. Kan mic ini ada juga yang kabel yang besar ujungnya, tapi kabelnya kecil. A few moments later. Enggak, masuk ke sini. Kedengeran ya? Iya. Ya, pas ya. Itulah gunanya podcast. Ya, ini apa nih? Berarti itu jawabnya podcast itu. Coba tekan. Ada suara? Ada. Ada suara. Wing wing kayak gitu. Hah? Apa suaranya? Suara ngomong. Masih. Cek. Ada. Ada. Nangkep suaranya. Suaranya normal atau berubah jadi ke chipmunk? Tes mic ini gimana? Ayo cek beda? Enggak, sama aja. Kalau ini mah yang maunya ini volumenya mau ini oh udah cek ayo
Cek. Berubah. Berekok. Wing. Ada gema. Nah, dah tinggal Bang Ulik lah. Nah, coba silakan dengan. Penasaran pula. Cek. Apa lagi ngomong? Dengar kan? Oh iya. Berarti ya kalau misalkan mau karaoke harus ada speaker komputer yang 20.000 aja beli tuh. Berarti terjawab podcast kita cerita. Oh, kita mau kita. Aduh, baru. Nope. Kenapa pakai headset? Yeah. Biar kedengeran ngomongnya di situ. Enggak bocor. Nah, dah. Nah. Fix. Dah. Nah. Tinggal apa setting lah letak. Mau di mana nanti tinggal dibantu dipindahin. Paling situ. Karena kan buat di sini paling mam. Apa? Komen aja di sini. Oke, sekian dulu guys, jangan lupa like, comment, and share. Dadah. Dari bawah aja.